ada di sebelah utara. Sementara di kubu bintang selatan berada di sebelah selatan berkostum orange bercelana Tabe, panitia tadi le, kau selama mengkutar yang mendiri kutar. Ya, kita kembali ke lapangan nomor punggung 9, nota ketik dia. Oh, panjang, dua di sana sesama nomor punggung 3, ini lagi ribut. Dapat dua saya bola, apa yang terjadi? Oh, ada sangkutan kaki. Agak tinggi dia, rupa-rupanya telah curi. Agak tinggi dia, apa yang terjadi? Bola mengenai tangan tadi. Rima lah ini gomim ke dansane. Sangat luas sama gambola kembali nomor 9. Ay, dapat dipatahkan tadi. Paling angkat tinggi dia. Duel utara tadi dimenangkan oleh nomor 6. Kali ini, kesalahan yang dilakukan oleh temannya tadi. 10 di sana. Agen. Oh, rupa-rupanya masih cukup tenang dia di sana. Masih otak-atik dia. Oh, contekannya luar biasa. Melewati dua pemain lawan. Apa yang terjadi? Oh, lagi. Jauh tinggi di sana nomor 8. Dan ada Ibeng. Lagi-lagi. Masih. Dapat disuruh ribut tadi. Kori, ribut. Lagi-lagi. Apa yang terjadi? Oh! Punggung 11 dapat dicuri tadi kalau nomor punggung 10 masih 10 debi lagi-lagi ribut namun dapat dicuri tadi anak-anak dari agen tadi masih membangun serangan agen di sana ada Kori nomor 10 debi masih debi pas saja ke Biben namun tidak cermat debi tadi angkat tinggi dia. Pengunang kali ini musuh bola umpan pendek masih berguling nomor 11 tendangan salto tadi namun cukup pelan ribut angkat tinggi dia Kori masih dapat dihalau Bali apa yang lagi-lagi agen angkat tinggi dia masih ribut sedikit ancang-ancang yang tidak cermat tadi ribut masih membangun nama bangun serangan lewat kaki nomor punggung 11 kali ini atak-atik dia dapat dicuri tadi masih Debi membayar-bayar nomor punggung 2 di sana masih nomor punggung 2 dapat dicuri terjatuh dia Debi masih kemelut apa yang terjadi Kori angkat tinggi dia rupa-rupanya sebuah kembali ke Giles, masih Giles cukup leluasa memegang bola Giles tunjukkan ke Gone, masih Erik, cukup tenang, terbaik dimiliki oleh game ini kembali disapu tadi, saudara Adi, saudara Ibeng, masih Ibeng, Ibeng nomor punggung 13, lagi-lagi dapat curi nomor 11 kali ini, Ibeng, 13, bahaya! Hampir saja umpan terobosan pada Debi hampir saja Gone otak-atik dia cukup kosong Gone angkat tinggi dia kepada nomor 9 namun dapat dihalau saudara Adi kembali nomor punggung 6 di sana ada Giles lagi-lagi kepada nomor punggung 11 angkat tinggi dia dapat dicuri oleh saudara Adi kembali terlepas ada Isa ngajar dalam cawan dong dari air rabi kutar apa aja senai yang cawan nomor punggung 8 Ibeng tunjukkan pada Kori pelan saja kepada Ibeng angkat tinggi dia terlalu pendek saudara Debi Adi Kori masih bola bergulir di sana Ibeng lagi-lagi angkat tinggi dia namun dapat dicuri tadi nomor punggung 9 angkat tinggi dia kepada nomor punggung 11 kita selatan membangun serangan lewat kaki nomor punggung namun dapat dihalau di body charge oleh Kori namun kontrol dada yang cukup kencang tadi saudara Kori balik pelan saja lagi-lagi nomor punggung 2 kali ini membangun serangan bintang selatan namun tidak melihat pergerakan temannya tadi bintang selatan angkat tinggi dia berbahaya cukup kosong saja nomor 13 dibiarkan saja pandai kembali Kori angkat tinggi dia kepada ribu lagi-lagi ribu kepada Rizal namun tidak cermat tadi kembali Rizal menguasai bola kepada ribu kepada Ibeng kembali lagi kepada Debi angkat tinggi dia Ibeng angkat tinggi dia kepada Arit jumpan jauh yang dilakukan oleh Ibeng kepada Adi otak-atik dia masih Adi pelan saja salah
tadi sehingga bola dapat ke saya game kembali game Bandel membangun serangan lewat nomor punggung 8 di sana angkat tinggi dia Kori masih apa yang terjadi oh 9 Sabudin oh bola kembali 13 ke belakang dia kepada sang kapten angkat tinggi masih menjalankan dia masih game Bandel kali ini sudah Iben pelan saja pada Rizal masih Rizal ke tengah dia juga kepada Bimo angkat tinggi pada Adi kepada Febi, Febi kepada Rizal, lagi Rizal, lepas, angkat tinggi dari Rizal, ke tengah dia kepada Ribun, angkat tinggi, terlalu lambat tadi mengambil keputusan secara Ribun, sehingga dapat ditepis dari kepada Rizal kepada Ribun kepada Adi kali ini angkat tinggi dari Adi, tendangan bocor. Baik tendangan bocor. Agak tinggi dia. Ribun. Namun dapat ditepis oleh penjaga gawang. Tendangan ke atas saja namun tidak ada penyerangan daripada Dinta Selatan. Kalian nombong 11. 13 lagi. Aduh rupanya. Angkat tinggi dia namun dihalau oleh saudara Eri. Masih. Lagi. Dikuasai. Saudara Rizal kali ini, Bimo rupanya, Bimo, kata Rizal otak atir, namun dapat dihalau tadi, balik Junai, tendangan ala Kajek tadi Junai, angkat tinggi dia, masih apa yang terjadi, hampir saja, namun masih sigap ya, penjaga gawang, memiliki game Bandel ini, namun ribun pelan saja kepada Ibeng otak-atik dia melihat pergerakan temannya lagi pada Debi menjemput bola coba lingkar doki dan weh lagi sudah dilakukan apa yang terjadi masih tidak serangan balik yang dilakukan oleh lagi saudara Gius kali ini saudara kembarnya mana ini akak kare saudara kembar Gius sama Giles. Dalam balik dilakukan lagi yang balik. Ipeng. Ipeng. Game ini patut dijadikan contoh oleh kita semua. Kembali kali ini serangan dilakukan lagi. Namun Peter yang dituju kembali umpan Zatar saja di sana. Rupa-rupanya terlalu deras. Peter sebuah tembakan tadi Peter. Sudah dilakukan Adi, lebih dekat tadi pemain dari Bintang Selatan, ada Anas, kembali, bola dibiarkan saja di Junai, sudah dilakukan Junai, lebih dekat pada Giles, kembali, tetes, pelan saja sekarang nomor punggung 6, dari AGM, langsung ke depan ada Giles yang dituju, gagal lagi, kembali tepi sekarang di sisi kiri, berbahaya, sebuah umpan, mampu dibaca, mampu digagalkan, apa yang terjadi? Yang bersama Debi ternyata membentur saja pagar hidup yang dibangun oleh anak-anak dari Rizal masih Rizal kembali Rizal berusaha melewati beberapa pemain tadi gagal Rizal cepat sekali tadi sebuah umpan langsung ke depan ada anak-anak yang dituju cepat ditutup pergerakannya rupa-rupa yang berada di daerah kota penalti dari Bintang Selatan kembali sekarang Gius terjadi sebuah pelanggaran jauh ke depan ada Anas yang dituju kembali Gius ke depan saja ada Debi cepat sekali Debi kembali Debi sudah cukup baik sekarang 17 apa yang terjadi kembali gagal rupa-rupanya Adi lagi-lagi bukan sebuah pelanggaran Anar langsung ke depan ada nomor punggung 6 yang dituju cepat sekali dipotong oleh Iban kembali Ribun menguasai bola terjatuh bukan sebuah foul Bintang Selatan rupa-rupa Bintang Selatan tadi kembali sekarang AGM Rizal sekarang umpan ke sisi kiri ada Ipeng itu apa terjadi membentur rupa-rupanya apa terjadi Derby gagal lagi tadi rupa-rupanya kembali langsung aja ke depan kembali AGM ada Rizal semua tembakan tadi sudah dilakukan ya bisa kembali Bintang Selatan kembali terjadi perebutan bola
jauh ke depan. Ada Peter maksudnya, namun Yeri kembali Bima sebuah tembakan. Di sisi kiri masih Rijal. Sebuah pelanggaran, dua pemain sekaligus masukkan. Namun tak memberikan kesempatan. Apa yang terjadi? Dibuang kembali agen. Sudah dilakukan pelan tadi, disapu saja. Kembali Peter sekarang masih bola ke depan langsung. Tapi mau di sana nomor 17. Oh, apa yang terjadi? Sebuah esbar rupa-rupanya. Bebas, bersiap-siap Rijal. Sudah dilakukan. Mas. Kenapa kartu kartu kuning rupa-rupanya Giles? Karena telah lama mengulur-ulur waktu. Sudah dilakukan kembali. Rijal di sisi kiri ada Bob, di sana terlepas Bob. Masih ada Junai ternyata para penonton. Sudah dilakukan AGM. Angkat saja game. Gali jadi perebutan bola udara. Bimo tengah maksudnya tidak ada rekan di sana. Kembali terjadi perebutan bola. Ada sebuah tembakan. Gagal. Kembali tenang betul sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Sebuah sundulan kurang sudah dilakukan. Datar tadi. Kembali AGM. Angkat lagi AGM. AGM ditangkap dengan mudah saja oleh penjaga gawang dari Bintang Selatan. Kembali Anhar. Kembali Anhar. Bimo AGM. Mereka sedikit ada Rijal. Masih Rijal berusaha melewati pemain dari Bintang Selatan. Dapat peluang, lewat tendangan bebas. Sudah dilakukan. Apa terjadi? Terjadi kembali tadi, masih selamat gawang dari Bintang Selatan. Rupa-rupanya berperan kembali sekarang. AGM lagi-lagi AGM. Angkat saja. Ada Peter yang dituju. Dibayang-bayangi oleh Gius. Masih Gius. Gius cepat kembali dipotong. Datang kawan membantu AGM. Lagi-lagi headingan tadi. Kembali sekarang AGM. Ribu menguasai bola. Pelan saja kepada Bimo. Masih Bimo. Bimo langsung kembali sehingga membiarkan saja bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Jangan perah. Kota penalti dari Bintang Selatan kembali sudah dilakukan. Apa tertidak dari ini kedua yang datang membantu. Kembali sekarang Bintang Selatan. Apa terjadi? Bukan sedikit kembali Rijal di sana yang dituju. Rijal. Gagal Rijal. Kenapa tadi kartu kuning rupa-rupanya? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. AGM, masih AGM, cepat tembakan. Masih mampu digagalkan rupa-rupanya para penonton kembali. Ada Ibu di sana, lagi-lagi ribu-ribu. AGM, ke sisi kiri ada Rijal yang dituju. Rijal, angkat langsung Rijal. Apa terjadi di sana? Kembali, sebuah itu yang tadi masih belum mampu. Kembali keluar dari sarang, penjaga gawang dari Rossi maksudnya tadi. Jauh ke depan. Ada Anhar di sana. Cepat Ibe menutup pergerakan. Kembali ada lini pembantu kedua membantu. Angkat crossing. Apa yang terjadi? Kembali sekarang Peter. Again. Gagal Peter. Kembali. Gagal lagi Sega. Lagi-lagi. Apa yang terjadi? Ribun. Wasit. Kembali. Kembali sekarang Batako. Angkat saja di sana langsung. Kembali AGM. Pemain yang bermasuk langsung angkat ke depan. Terjadi. Ditangkap saja oleh penjaga Peter. Peter sebuah percobaan berbahaya. Bola meninggalkan lapangan. Lagi-lagi Bali Peter. Dihadang oleh beberapa pemain. Sudah dilakukan Sega. Apa terjadi? Dihalau kembali. Lagi-lagi masih AGM. Angkat saja. Masih mampu digagalkan. Sebuah tembakan tadi di bulu. Gagal.
sudah dilakukan game. Kembali dari Bintang Selatan, terjadi jelas sebuah pelanggaran tadi. Yang terjadi sana kembali. Cepat sekali Giles. Gagal Giles. Peter sekarang. Masih Peter. Umpan ke sisi kiri. Ya Gilang. Ribut sekarang. Angkat langsung rebound. Ke selatan. Kembali terlepas Anar. Coba. Kembali sudah dilakukan lempar ke dalam. Kembali agen. Dengan Rizal. Masih Rizal mencari rekan di sana. Rizal akan langsung ke depan. Apa terjadi? Kembali. Saya lempar ke dalam. Sudah dilakukan. Tidak ada rekan di sana. Kembali Anhar mengejar bola. Dan bola dikejar oleh Anhar. Ibeng motong. Datang. Jaga gawang. Anggaran jelas sekali tadi. Jelas. Bola yang diberikan oleh